de canal Bombeo Oficial. Kali ini saya akan mereview AE, auxiliary engine atau genset di kapal kargo salah satu perusahaan milik swasta ya guys. Kali ini saya sedang ada di Batam, Kepulauan Riau. Kapal ini dilengkapi dengan 3 unit auxiliary engine atau genset dan 2 unit main engine caterpillar. Yang satu ada di sebelah kiri. Dan untuk AE-nya sendiri atau gensetnya dengan menggunakan engine Cummins. Engine Cummins 6 silinder model PSM 11 ya guys, PSM 11 DM dengan memiliki power 249 kW untuk RPM nya 1500 guys. Oke, kita lihat template-nya guys. Kelihatan nggak guys? RPM 1500. Frekuensi 50. Engine ini menggunakan baterai guys. Ini juga ada alternator. Terus ada pompa bahan bakar dan ini SWP yang sudah dimodifikasi. Jadi bukan bawaan mesin. Untuk AE ini sudah sistem elektrik ya guys. Untuk pengambilan datanya bisa menggunakan laptop atau yang biasa kami sebut dengan electronic technician. Ini guys ATM nya menggunakan single turbo atau satu turbo. Satu turbo charger. Itu juga ada motor starter. Oke guys. Mari kita lihat panelnya guys. Ini panelnya mesin yang sebelahnya aja guys. Sama dia. Lampu alarm kalau
kalau terjadi alarm common shutdown, equator temperatur, over speed, dan low oil pressure. Jadi apabila sensor-sensor yang ada di engine membaca atau ada sesuatu yang janggal, itu lampunya akan menyala deh untuk memberitahu pada abk kapal. Ini ada monitor, ini untuk mono, dan ini untuk prosedur start generator. Prosedurnya yang perlu diperhatikan untuk start generator ini adalah untuk pendinginnya, terus pengecekan oli, air tawar, dan sebagainya guys. Oke guys, itu aja guys. Mungkin kalau ada tambahan atau ada yang salah saya sampaikan, silakan ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.